Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil Korea V-League Women Volleyball putaran kelima hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024. Serta daftar klasemen, top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil Korea V-League Women Volleyball putaran kelima hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024. Hyundai Hill State menang 3-1 versus iPaper Savings Bank, dengan set skor 25-20, 25-22, 22-25, dan 25-17. Berikut ini klasemen terbaru Korea V-League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin. Diikuti Hankook Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 53 poin. Pada posisi ketiga ditempati GS Caltex, dengan koleksi 43 poin. Daejeon Red Spark di posisi keempat, dengan koleksi 36 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi keenam, dengan koleksi 25 poin. Dan di posisi terakhir ditempati iPaper Savings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 701 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 642 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 637 poin. Yasmin Bedardgani di posisi keempat, dengan 576 poin. Dan Leticia Moma Basoko di posisi kelima, dengan 559 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Kim Yeon Kong, dengan 537 poin. Megawati Hangestri di posisi ketujuh, dengan 504 poin. Jelena Mlajenovic di posisi ke-8, dengan 501 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9, dengan 438 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Yang Hyo Jin, dengan torehan 380 poin. Jadwal Korea V-League Women Volleyball, Kamis tanggal 1 Februari 2024. Daejeon Red Spark versus IBK Altos, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir IBK Altos versus Daejeon Red Spark. IBK Altos unggul 3-2 atas Daejeon Red Spark, dengan skor akhir 3-1, 0-3, 3-1, 3-2, dan 0-3. Jadwal Korea V-League Women Volleyball, Jumat tanggal 2 Februari 2024. GS Caltex versus Hankook Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex versus Hankook Pink Spiders. GS Caltex unggul 3-2 atas Hankook Pink Spiders, dengan skor akhir 3-0, 0-3, 0-3, 3-1, dan 3-1. Jadwal Korea V-League Women Volleyball, Sabtu tanggal 3 Februari 2024. iPaper Savings Bank versus Expressway High Pass, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Expressway High Pass versus iPaper Savings Bank. Expressway High Pass unggul 4-1 atas iPaper Savings Bank, dengan skor akhir 3-1, 2-3, 3-1, 3-2, dan 3-0. Jadwal Korea V-League Women Volleyball, Minggu tanggal 4 Februari 2024. Daejeon Red Spark versus Hyundai Hill State, jam 14.00 waktu Indonesia Barat.
Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus Daejeon Redspark. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas Daejeon Redspark, dengan skor akhir 3-0, 0-3, 3-1, 3-2, dan 3-0. Demikian hasil dan jadwal Korea V League Women Volleyball. Terima kasih dan salam sports.